Baru-baru ini, Syafiqah memaklumkan berita gembira bahawa dia kini sedang melakukan persiapan untuk menikahi aktris Mimi Lana dalam tahun ini. Menurut satu laporan media, aktor berusia 31 tahun itu berkata dia dan Mimi sudah menyertai kursus kahwin sebagai persiapan sebelum mendirikan rumah tangga. Tambah pelakon drama Cinta Buat Dara itu, dia lebih melakukan persiapan diri selain mengutamakan perkara wajib terlebih dahulu. Terdahulu, Syafiq atau nama penuhnya Muhammad Syafiq Shamim Abdul Razak mengakui rimas apabila kisah peribadinya lebih diperkatakan berbanding kerjaya seninya. Pasangan berkenaan mula terbuka untuk berkongsi tentang hubungan istimewa mereka pada 2019. Namun begitu, hubungan mereka diperkatakan putus sekitar Mei 2020 sebelum kembali menjalinkan hubungan beberapa bulan selepas itu. Jika benar perkara tersebut, tanya diucapkan kepada Syafiq Kai dan Mimi Lana. Apapun, diharapkan Syafiq Kai dan Mimi Lana dipermudahkan urusan dalam menghalalkan hubungan mereka.